Kalau Coach Tulus, kalau lagu ini kan lagu yang besar. Lagu yang sederhana sebetulnya, tapi besar sekali karena mungkin menyentuh banyak hati orang-orang ya. Nah, mungkin kamu mesti belajar sedikit bagaimana bernyanyi tidak melulu menggerutu sedari awal, tapi harus ada halus-halusnya dikit gitu. Jadi in the arms of the angel, in the darkest hotel room. Jadi kerasa penekanan-penekanannya karena kamu punya potensi ke arah sana. Yang barusan itu masih terlalu datar sehingga pesan dari lagunya itu sendiri agak kurang masuk ke yang mendengarkan kalau menurut saya itu. Jadi nanti di kesempatan berikutnya kamu harus lebih belajar bagaimana bernyanyi dengan lebih apa ya, dinamika ya Coach Agnes ya. Dan satu lagi sebenarnya nyanyi lagu kayak gini tuh harus jujur. Betul. Jadi, ini lagu favorit dia nih. Iya, karena lagu ini lagunya dibilang simple juga enggak, dibilang susah juga enggak. Tapi di sini tricky-nya adalah lagu ini purely depend on feeling. Kalau kamu sedikit tegang aja. Ya. Sedikit kacau, ya. Ini aja karena musiknya juga minimalis kan. Iya. Yeah. Jadi kalau misalnya sampai kamu tegang dikit aja, terus tarik nafasnya enggak benar atau sustain-nya enggak cukup panjang, magic-nya pasti beda. Nah, yang coach suka dari kamu sebenarnya kamu udah punya materinya tuh udah punya. Tuh. Tapi tinggal ketenangan menyanyikan lagunya. Semangatnya udah asik banget, bahkan sebelum coach lihat pun udah kebawa, udah kerasa kalau kamu pasti anak yang sangat bersemangat sekali, tapi mungkin masih butuh latihan lagi. Ya. Sedikit lagi, latihan lagi, dan kemudian jangan ragu-ragu, kalau misalnya nanti kamu nyanyi sama band pengiring, jangan ragu-ragu untuk bilang ada bagian, tidak semua bagian-bagian lagu aslinya mesti kamu nyanyikan. Tapi di usia kamu seperti ini, masih gak apa-apa, nyanyiin bagian yang kamu bisa tanpa harus memaksakan gitu. Latihan sedikit lagi dan sedikit lebih kritis saat milih lagu ya. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa. Oke, Eki, saya percaya apa yang kamu nyanyikan. Mungkin masih ada ketidaksempurnaan di sana sini yang nanti kita, insya Allah kita bisa pelajarin bareng nanti. Cuman mungkin kamu sudah punya modal besar di mana saya percaya apa yang kamu nyanyikan. Mungkin saya nggak tahu ya entah latar belakangnya apa, mungkin kamu menggemari sekali lagu ini atau mungkin kamu suka dengan biasanya membawakan lagu kalau kita suka dengan penulisnya dan yang membawakan aslinya. Itu lebih mudah untuk bisa menyampaikan pesan ya. Dan tadi saya merasa saya percaya dengan apa yang kamu nyanyikan. I wish that it could be like that. Why can't it be like that? Cause I'm yours. Saya harus jujur, kalau misalnya secara teknik mungkin masih belum sempurna. Tapi itu kan pasti banyak faktor ya. Mungkin kamu entah deg-degan, entah mungkin ada beberapa faktor lah, tapi penjiwaan kamu, energi yang kamu berikan sama lagu ini itu betul-betul membuat semuanya jadi terkesampingkan. Dan yang ada saya sangat menikmati penampilan kamu. Thank you, Coach. No, you're not alone, I'm only one. Call away, I'll be there to save. Suara kayak kamu ini yang Coach Agnes cari-cari.
punya karakter tapi tenang bawain lagunya. Terus dari gitu improve-nya kamu juga sangat rapi. Thank you coach. Terus dari gitu ditambah lagi dengan penjiwaan kamu yang untuk anak seusia kamu penjiwaannya udah sangat bagus. Kamu karismatik, di atas panggung tuh karismatik. Idan usianya berapa 10. Tadi? 12 tahun coach. Masa? Saya kayak 12 tahun belum bisa ini kayak gini. Bagus loh. Rasanya apa sih pas lagi tadi ada nervous gak sama sekali? Sedikit aja. Soalnya berasa enjoy-nya. Dan ini mungkin bisa jadi contoh juga buat kontesan lain yang masih menunggu di belakang. Ini contoh yang bagus sih, itu benar-benar santai banget dan kedengeran banget kamu ininya. Kualitasnya tuh kedengeran banget, bagus. Thank you coach.